Watawasaw bisabar. Sabar, belum habis lagi. Watawasaw bisabar. Tuan-tuan dan puan-puan, senang ke susah nak bersabar ni? Susah? Okey, betul. Saya setuju. Saya setuju. Memang susah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang susah itu, jikalau ada orang lain membantu kita, contoh, nak tolak kereta sorang-sorang, senang ke susah? Susah. Tapi kalau ada 3-4 orang tolong kita? Senang. Bagaimana yang menolong kita itu adalah Allah. Senang ke susah? Senang. Tadi ingat saya kata, innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Tapi kamu kena sabar dulu, baru Allah bersama dengan kamu, kan? Yes. Macam mana? Tapi bro, saya tak boleh sabar lah. Nabi SAW kata, paksa diri kamu sabar sehingga datangnya pertolongan daripada Allah SWT yang menjadikan kamu sabar. Tahan. Sebab bila kamu tahan, Allah gembira. Contoh, ada satu hadis, masya Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia dihina. Waktu itu Abu Bakar dia sabar, dia diam. Waktu itu Nabi SAW bila dia lihat reaksi Abu Bakar, Nabi SAW senyum, nampak gigi dia. Dia happy, dia tengok Abu Bakar sabar. Tetapi bila Abu Bakar dihilang sabar, dia maki orang tu balik, Nabi SAW caw, tak mau duduk dengan Abu Bakar. Lepas Abu Bakar dah selesai, Abu Bakar jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, tadi ketika orang tu maki aku, aku diam, engkau senyum, tapi bila aku balas, engkau lari. Apa pasal? Dia terus terang. Apa pasal? Maka Nabi SAW kata, kerana apabila ketika orang itu maki engkau, engkau diam, engkau bersabar, malaikat di situ doakan untuk engkau, dia bagi rahmat untuk kamu. Tapi bila kamu balas, syaitan datang dengan kamu, aku jawab. Tuan-tuan puan-puan, masa kita bersabar, masya Allah, malaikat dia suka kepada kita. Maka innallaha ma'asabirin, tuan-tuan puan-puan, bersabar. Bersabar dalam 3 bab ini. Sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Dan kita perlu faham, jikalau ada orang kematian ahli keluarganya, dia menangis, itu sabar ke tak sabar? Itu sabar, ya. Sabar. Kerana ketika anak Nabi SAW, Ibrahim, meninggal, Nabi juga menangis. Kita jangan salah faham, sabar itu maksudnya tak ada emosi. Tak boleh, emosi itu biasa. Manusia, tak ada emosi, mati. Tak boleh, kena ada emosi. Yang paling penting, tuan-tuan dan puan, definisi sabar yang paling mudah adalah, apabila tuan-tuan dan puan, kita ditimpa musibah, kita dilanda ujian, tindakan kita, perkataan kita tidak melampaui batas agama. Yang tak dibenarkan apabila menerima berita kematian ialah apa? Tak boleh meraung, tak boleh meratap. Betul ke tak? Yes. Tapi dibenarkan menangis tak? Boleh. Emosi tuan-tuan perempuan, sayang, ada kasih sayang tau. Takkan bila mati kita kata sabar, eh? Dia pun pelik, apa yang aku tak sabar? Aku menangis je pun. Biasalah kita kehilangan. Tuan-tuan dan puan, tanya bini kita, kalau handbag dia dalam tu kosong, rosak, kucing pergi cakar, dia pun menangis. Itu baru benda handbag yang tak bernyawa. Apatah lagi kalau ahli keluarga meninggal, yang ada nyawa, yang ada emosinya. Mesti ada emosi. Dia paling penting, bila kita hilang sabar, tindakan kita masih selari dengan ajaran Islam. Bukannya kita mencarut, kita maki hamun, kita jadi GDB. Tak. Kita masih ada tata tertibnya.